Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michael Mardiansa dengan NIM 21943771 di Prodi Informatika Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan praktikum UART dengan software Proteus dan CV AVL. Alat yang digunakan adalah Terminal 32, LCD, Button, dan Virtual Terminal. Di kesempatan kali ini saya diberi tugas membuat nama saya dan NIM saya dengan button. Di button 1 akan menunjukkan nama saya dan di button 2 akan menunjukkan NIM saya di virtual terminal. Layoutnya seperti ini di CVI Proteus. VR new project dan pilih ATmega32. Di bagian clock ini kita memakai 12 juta dan di port A jangan lupa diberikan potensi sebenarnya karena ini bagian button. Jadi port C kita open semua karena ini adalah tempat LCD yang kita colokan ke pin ATmega32. Di bagian USART kita centang semua dan di bagian alphanumeric LCD kita enable. Pada karakter atau LED kita pilih 16 LED dan jangan lupa port C kita di bagian LCD maupun AVR kita port C kan semua. Bila sudah kita delete dan exit karena saya sudah bootnya, bootingannya seperti ini. Di bagian ini kita library-nya dan include LCD alphanumeric dan ini adalah input studio adalah input output function dan ini adalah di settingan LCD-nya akan muncul kirim data USART. Kita print F di bagian LCD init dan di well-nya if pin A karena kita menggunakan pin A dan ini button 1 dan kita well di pin A button 1 print F nama saya Michael ini akan muncul di terminal LCD dan ini di LCD Auto Action di bagian baris atas sendiri dan kolom atas sendiri dan ini ada LCD Plus nama saya. Di bawahnya adalah pin A di button 2 dan ini adalah NIM saya dan juga LCD nya di baris 1 dan kolom 2 dan ini ada NIM saya. Bila sudah kita will all project file dan tidak ada error dan jangan lupa di bagian ATmega kita taruhkan filenya file dari CV AVR ini dan jangan lupa dibuat X-Clock karena kita membuat clock frekuensinya di 12 juta. Bila sudah kita klik OK lalu kita jalankan. Bila tidak keluar di virtual terminal di bagian debug ini kita klik virtual terminal akan keluar kirim data USART di bagian dari sini. Lalu kita klik button 1 akan keluar
nama saya dan di LCD-nya keluar nama saya. Kita klik lagi dan sama keluar lagi nama saya. Dan kita klik lagi keluar nama saya. Dan ini di bagian CPAVR bagian ini di pin A yang ini. Lalu kita klik button yang kedua, akan munculkan name saya 2111 4371. Ini muncul di bagian sini di pin A yang bagian sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.